senang sekali di sini saya Cucu Mulyati dapat berjumpa dengan sahabat Sok Tingali semua. Dan kali ini akan berbagi tutorial membuat money cake. Yuk kita mulai yuk. Yuk yuk yuk. Ini adalah uang pecahan 100 ribuan ya, sahabat Sok Tingali. Kita gulungkan satu per satu. Kita gunakan uang pecahan 100 ribuan ini sesuai kebutuhan sahabat Sok Tingali ya, apalagi untuk mahar. Nah, sudah kita gulungkan uang pecahan 100 ribuan. Dan di sini ada uang pecahan 5 ribu dan 10 ribu untuk bunganya, sahabat Sok Tingali ya. Tutorialnya dicek saja di video bulan lalu ya. Dan ini juga tutorial membuat daun. Lihat saja ya di video saya bulan lalu. Kalau ini daun dan bunga dari plastik sahabat Sok Tingali ya. Ini bahan dan alat yang diperlukan yang lainnya sahabat Sok Tingali ya. Ini dus ukuran lebar 13 cm sahabat Sok Tingali ya. Kemudian untuk panjangnya ini 20 cm sahabat Sok Tingali. Dan ini adalah alat-alat yang lainnya ya. Gunting, double tip, solatip, dan kertas krep ini sahabat Sok Tingali ya. Ada lem tembak juga. Dan itu alas hantarannya sahabat Sok Tingali ya. Kita bungkus dulu ya sahabat Sok Tingali dusnya, terutama bagian atasnya sahabat Sok Tingali ya. Bagian bawahnya nggak apa-apa, nggak dibungkus juga. Dibungkus dengan kertas krep warna pink biar nanti sesuai dengan uang pecahan 100 ribunya ya warnanya. Setelah dusnya dibungkus dengan kertas krep warna pink, kita kasih double tip ya di sekelilingnya sahabat Sok Tingali. Kemudian dibuka dan ditempelkan uang yang tadi sudah saya gulung-gulungkan ya sahabat Sok Tingali. Jangan lupa sambil ditekan ya sahabat Sok Tingali, biar nempel bagus.
Kemudian kita simpan ke bagi hantarannya untuk kita tambahkan bunga sampai sok tinggal ya. Ditempelkan memakai lem tembak. Daunnya juga ditempelkan memakai lem tembak sahabat Soktiali ya. Dan ini daun plastiknya juga ditempelkan dengan lem tembak sahabat Soktiali ya, bunganya juga. Selesai sudah sahabat Soktiali. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini ya. Subscribe dulu, like dan komen. Semoga bermanfaat.